Halo semuanya, kita mau naik LRT di Malaysia. Ini di Kuala Lumpur. Kita mau naik, jadi kita harus pakai ini, kartnya Tesenggo. Kalau di Indonesia kan Imani, ini Imaninya Malaysia seperti ini. Ayo kita lihat ya. Jadi kita cuma pakai dua kart aja. Kita masih bocil. Ini kita perginya jam 11 pas saat jam kerja. Jadi iya, udah sepi. Siapa tuh tangan? Soalnya kalau kita pergi pas saat jam kerja pagi atau pas sore hari gitu pasti akan sangat ramai banget. Nanti kita lihat kalau pas kita mau pergi sore-sore. Ini stasiunnya LRT Kerinci. Kita ada di Kerinci. Itu ada keterangannya. Apa kereta berikutnya dalam masa 5 menit. Di belakang yellow line, Hana. Oke? Sama. Karena dangerous. Ini kereta kita datang. Kereta kita lagi. Kereta yang akan membawa kita.
Mesinisnya ya, Hana? Dia nanya, kok nggak ada orang? Iya, nggak ada. Kita sudah turun. Kita sudah turun. Mana ya, kata ya? Mana-mana ya, kita sudah turun dari LRT, sekarang kita mau pindah ke MRT. Apa bedanya LRT dengan MRT? MRT-nya kita tunggu di bawah. Iya, tapi beberapa stasiun di atas. Oh. Tahu ini kenapa tuh di bawah? Baru pertama kali naik juga di sini. Hidup kita kan di Singapura. Utamakan tempat duduk untuk wanita mengandung, warga emas, dan orang kelainan upaya. Bawa bocil. Dear passengers, starting 18 September 2023, RapidRail will implement women's coaches service on the MRT Kajang Line. Merdeka, interchange station with Ampang and Sri Patang. Anda akan tiba di Merdeka. Ini adalah stesen pertukaran kelaluan Ampang dan Sri Patang. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching. Stesen berikutnya, Pavilion Bukit Bintang. Stesen pertukaran kelaluan KL Monorail. Hey, say hey. Kita turun lagi. Naik kemana? Naik ke atas. Keluar.
2,3. Ini mapnya. Ya, kita sudah naik LRT sambung ke MRT. Sampai di Bukit Bintang Pavilion. Iya, kita makan. Mari kita mau makan dan terima kasih sudah menonton video petualangan kami naik LRT dan MRT. Bye.